dari anak ibu mencoba membongkar pertahanan dari Walid sehingga skor berubah menjadi 1-0. Umpan pendek Gajah masih dari Walid. Anak ibu coba, tidak ada pemain dari anak ibu, dibiarkan begitu saja bola keluar lapangan, lemparan ke dalam nomor punggung 10. Nomor punggung 10 saudara Boce langsung ke tengah nomor punggung 6. Lepas lapangan nomor punggung 8 coba mengejar bola, masih nomor punggung 8 di sana, coba mencari teman, coba melewati satu pemain, bola keluar lapangan. Hedingan tadi Suti langsung santun jaga gawang yang sangat luar biasa. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain dari anak ibu. Nomor punggung 89 saudara Asri. Masih apa yang terjadi? Pelanggaran salah satu pemain dari Wale FC. Main dari anak ibu di dalam kotak penalti. Saudara Asri sudah dilakukan. Dengan pisang tadi tinggi lambung. Lemparan ke dalam untuk anak ibu sambil naik. Sudah dilakukan. Masih dari anak ibu saudara Asri, kontrol bola yang tidak begitu sempurna. Masih dari Walid, nomor punggung 6. Coba kerjasama dengan nomor punggung 10. Masih nomor punggung 10, sutilan langsung tadi. Masih dari Walid. Bola dikuasai oleh pemain-pemain dari anak ibu. Coba disikat salah satu berhanda dari nomor punggung 8. Bola dikuasai oleh pemain-pemain dari anak ibu. Bola keluar lapangan sehingga menyaksikan. Lemparan ke dalam. Sudah dilakukan nomor punggung 10, saudara Ponce tadi, sang kapten. Nomor punggung 9, saudara Riro, Pio. Masih perebutan bola di sini. Yang ke dalam sudah dilakukan. Nomor punggung 10 tadi, umpan pendek aja. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain dari anak. Yang dilakukan nomor punggung 10, saudara Ponce tadi. Sang kapten coba, masih saudara Asra dari anak ibu coba membongkar pertahanan dari sendirian tadi. Kontrol tidak begitu bagus, bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Wale FC. Masih nomor punggung 13, nomor punggung 13. Terlalu lama memegang bola. Masih perebutan bola di sini, masih anak ibu. Anak ibu, umpan pendek aja, 69 yang dituju. Umpan passing, umpan terobosan maksudnya. Nomor punggung 8. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain anak ibu. Langsung ke depan. Sang kapten yang dituju. Nomor punggung 2. Saudara Henry tadi. Masih saudara Henry nomor punggung 2 coba kontrol bola ke sana. Bola direbut kembali oleh pemain-pemain anak ibu. Masih dari anak ibu. Saudara Hardi. Ke depan aja nomor punggung 8 yang dituju. Saudara Andri. Bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk anak ibu nomor punggung 9 yang dituju di sini. Saudara Polo. Masih berebutan bola nomor punggung 9, nomor punggung 8 coba kerjasama dengan nomor punggung 10 4 ke depan. Tidak ada pemain dari Walau bola dikuasai sang penjaga gawang dari anak ibu. Sudahlah. Bola tinggi. Masih perebutan bola di sana nomor punggung 77 langsung ke depan. Sang kapten yang dituju di sana bersama dengan 97. Coba kerjasama umpan pendek aja. Masih perebutan bola. Saudara Andri tadi. Bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk anak ibu. Sudah dilakukan sang kapten yang dituju. Masih sang kapten coba. Bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk anak ibu. Saudara James sudah dilakukan. Saudara Asra tadi yang dituju. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari anak ibu. Sudah dilakukan. Nomor 8 masih perebutan bola di sana. Lemparan ke dalam untuk anak ibu. 99 yang dituju. Masih bola direbut kembali keluar lapangan. Lemparan ke dalam. Cepung. Sudah dia
saja. Umpangan dari sang kapten dari anak ibu tadi hampir menjebol gawangnya dari Walid. Sudah dilakukan. 77, 13, coba kontrol bola nomor pukul 8 lebar lapangan nomor pukul 10 di sini. Masih bola dikuasai oleh anak ibu. Masih berebutan bola. Bola keluar lapangan mengasihkan. Sang kapten yang dituju. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Walen nomor pukul 6. Nomor 6 coba umpan Grosik maksudnya. Bola dikuasai pemain-pemain dari anak ibu. Langsung ke depan nomor pukul 9. Masih di sini ada nomor pukul 13. Coba tenang saudara Hadri. Coba kerjasama dengan nomor pukul 10. Nomor pukul 10 masih tarik ke bawah. Nomor 2 yang masuknya di sana, nomor 8, 1, 2, 3 yang sangat sempurna, nomor 8 coba langsung ke depan. Sang pencetak gawang yang sangat luar biasa. Bola dikuasai pemain anak ibu. Masih anak ibu. Bola tinggi ke udara. Masih dari anak ibu. Umpan pendek lapangan. Kembali ke nomor 8, umpan Grosi, nomor 13 di sini sudah Andri. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain dari anak ibu. Nomor 9. Coba mau bola, bola disikat, tidak ada pemain dari bola keluar lapangan sehingga mengasihkan lemparan ke dalam. Sang kapten untuk Alek mengambil alih lemparan, sudah dilakukan. Nomor 8, bola dikuasai pemain-pemain anak ibu. Coba tenang, umpan terobosan sang kapten yang dituju 97, coba membongkar pertahanan dari Walek. Bola tinggi ke udara, masih perebutan bola di stok kiri sana rupa-rupanya. Pemus 97 mengambil alih saudara Marco. Mengambil alih tendangan bebas. Tiga pemain dari anak ibu sudah dilakukan. Data Raja benturan salah satu pemain dari anak ibu sehingga bola keluar lapangan mengasihkan tendangan gawang. Sang kapten coba ke depan. Hedingan tadi nomor 6 nomor 8 coba menjemput bola kerjasama sunggulan terdada tadi yang sangat sempurna nomor 6 kembali satu buah yang sangat luar biasa coba mengatasi bola di sana nomor 8. Masih tidak ada pemain dari anak ibu. Coba kontrol bola. Sang penjaga gawang kerjasama dengan nomor 2. Posisi dari anak ibu. Kiri arah, kiri arah. Kita lihat pemain. Hai, hampir aja. Wasit. Pergantian pemain wasit. Dari Wale FC. Keluar nomor punggung 13, masuk nomor punggung 12. Ini yang dilakukan oleh anak ibu. Sudah dilakukan. Mufoli ada sampai jaga gawang. Masih berebutan bola di sana. Bos baru-baru banyak. Nomor 9. Kontrolnya tidak begitu bagus. Mengambil alih tendangan bebas. Sudah dilakukan langsung ke kotak penalti. Masih sang kapten. Nomor 9 melempar. Kontrol bola tidak begitu bagus. Bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Wale FC. Coba langsung ke depan. Tidak ada pemain dari Walid. Masih salah satu berhanda dari anak ibu nomor punggung 10. Coba kontrol bola di sana. Coba kerjasama dengan nomor punggung 8. Nomor punggung 8 coba tenang. Masih nomor punggung 8 umpan pendek aja nomor punggung 10. Nomor punggung 6 yang dituju. Coba langsung kerjasama yang tidak begitu akurat tadi. Masih nomor punggung 9. Masih nomor punggung 9. Bola dikuasai pemain-pemain dari anak ibu nomor punggung 10. Shootingan langsung tadi. Hampir aja. Bola keluar lapangan sudah mengasihkan. Tendangan gawang sudah dilakukan. 97. Masih 97. Coba mengotak-atik bola nomor punggung 9. 99. Coba melewati satu pemain. Masih perebutan bola nomor punggung 9. Nomor punggung 12 yang dituju. Dari Walid. Umpan pendek nomor punggung 6. Kontrol bola yang tidak begitu sempurna nomor punggung 77. Data Raja. Hampir aja bola tinggi 1000 kaki ke udara. Masih perebutan bola hedungan tadi. Nomor punggung 69. Coba kerjasama dengan nomor punggung 77. Bola keluar lapangan. Mengasihkan lemparan ke dalam. Oh,
Masih dari anak ibu. Coba membangun serangan, coba membawa sang kapten yang dituju sana, masih sang kapten. Coba tenang, coba langsung ke depan. Gagalkan salah satu gol Honda dari Walet. Mampu untuk apa? Coba tenang, coba mengotak ngatik bola. Bola dikuasai pemain-pemain dari anak ibu 98. Sang kapten tadi. Masih tidak ada pemain dari Walet di sikat. Nomor 10, coba kerjasama dengan nomor 12. Umpan pendek masuknya. Bola direbut kembali pemain-pemain dari anak ibu. Masih headingan tadi nomor punggung 98. Tangan tadi maksudnya bola dikuasai oleh pemain-pemain dari anak ibu nomor punggung 99. Nomor punggung 9 dari Walet coba mau. Nomor punggung enak coba nomor punggung 8 yang dituju sana coba mengejar bola. Masih nomor punggung 8. Coba tarik ke bawah nomor punggung 12. Nomor punggung 2 di sana. Masih kerjasama dengan nomor punggung 12. Coba melewati satu pemain. Bola direbut kembali pemain-pemain dari anak ibu. Sang kapten yang dituju. Bola diambil alih oleh pemain-pemain dari Walet. Langsung ke kotak penalti. Umpan terobosan masuknya di sana. Nomor punggung 2. Coba tenang kontrol bola. Bola direbut kembali oleh pemain-pemain dari anak ibu. Sang kapten di sana. Coba membongkar pertahanan dari Walet. Masih perebutan bola di kotak penalti. Sang kapten yang sangat luar biasa. Nomor 9, headingnya kontrol dada yang sangat luar biasa. Coba kerjasama, terlalu tinggi mengangkat kaki. Nomor 89 ini, saudara Astrid menyaksikan tendangan bebas. Nomor 6 mengambil alih, saudara Sarif. Sudah dilakukan dengan pisang kaki. Nomor punggung 10 mengambil alih. Sudah dilakukan headingan tadi. Nomor punggung 6 gawang sudah dilakukan. Saudara Guna tadi headingan kerjasama dengan nomor punggung 12. Masih perebutan bola saudara Guna. Nomor punggung 6 dari anak ibu sang kapten coba headingan tadi. Masih dari anak ibu. Bola dikuasai. Coba mengejar bola nomor 8. Nomor 2, nomor 10 di sana coba tenang. Lebar lapangan ada Guna di sini coba mengejar bola. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain dari anak ibu. Masih anak ibu 99. Coba kerjasama yang sangat luar biasa headingan tadi. Terlalu tinggi sehingga bola keluar lapangan. Penangkalan sudah dilakukan. Masih 0.6 saudara Asrat tadi 0.12 coba motong ngati bola kembali kerjasama saudara Guna coba mencoba bola. Masih saudara Guna coba tenang. Shootingan langsung tadi. Hampir aja. Nomor punggung 77 mengambil alih tendangan bebas. Nomor punggung 10 kontrol dada yang sangat sempurna. Masih berebutan bola. Nomor punggung 5 saudara Guna kerjasama dengan nomor punggung 12. Masih saudara Guna coba mengejar bola. Nomor punggung 5 ini pemain yang sangat rajin membantu serangan ini. Saudara Guna tarik ke bawah sakante yang dituju coba langsung ke depan. Umpan terobosan masuknya saudara James langsung ke depan. Tidak ada pemain dari anak ibu. Sang penjaga gawang kontrol bola hampir aja tadi nomor punggung 10. Masih nomor punggung 10 saudara Ponce tadi. Masih Ponce. Sang kapten yang dituju kerjasama yang sangat luar biasa. Sang kapten bola keluar lapangan dengan nomor punggung 77 saudara James. Sudah dilakukan kontrol bola saudara Guna langsung dari nomor punggung 12 saudara Marco. Sudah dilakukan sang kapten yang dituju sendirian. Masih sang kapten masih berebutan di kotak penalti. Bola tinggi ke seribu kaki ke udara. Masih
Nah, satu aja, salah satu pemain kau Honda dari anak ibu nomor punggung 10, 62 di sana coba menjemput bola. Umpan pas, umpan terobosan masuknya nomor 28, masih nomor 28 bersama dengan saudara Buna. Nomor 28 ke depan, hubungan tadi benturan. 3 meter dari kotak penalti kita saksikan bersama-sama. Sudah dilakukan tendangan kaki yang mengasihkan. Tendangan gawang. Lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Iya. Duh. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0. Kita di atas panggung tinggi ini, alhamdulillah udah komplit. Wartawan-wartawan dari Jakarta Selatan udah hadir. Wartomas selaku wartawan TV One di sebelah kanan di official channel YouTube-nya, sama Thomas Lela. Iya. Sama Titi. Ada Bung Bintang Aras SD dengan anak ibu usia dari Samina F. Di mana anak ibu ini untuk sementara Bung Olen 1-0 mengalihkan keadaan. Bung Olen belakang panggung tinggi dari Maluku Ruku Wanggal ya, Pio Bapak Ketua akan segera dimulai antara Walet FC dari Nipa. Baik, Bapak Ketua akan segera dimulai. Anak itu melakukan tembakan langsung tadi, menghasilkan tendangan gawang aja kali ini untuk Walet FC dari Nipa. Melalui sudah dilakukan ke depan, ada meter 10 di sana, pasang ke 2 meter 10 kembali. Ada ponce tadi kali ini menuju lapangan, namun bisa diambil oleh teman-teman dari anak ibu dari Seminai. Jadi rebutan di sana ada 55. Ada gula di sana, masih gula 56 lagi, masih 56. Dari wali itu nipah melalui sudah dilakukan lebar aja, namun dapat diambil oleh teman-teman dari anak ibu Seminai kali ini. Pengen balik, namun bisa dipatahkan sangkatan back handar dari wali itu kali ini, menghasilkan lemparan ke dalam aja. Ya, Ruku Wanggal. Ya, dilakukan pula ada 97 anak ibu. Lewati satu bahaya. Balai. Dan pukul ini tadi. Apa terjadi? Satu pemain tergeletak. Rupung 1-0. Ya, Ruku Wanggal. Pemain dari Walid FC melakukan pagar betis. 3 orang sekaligus sudah dilakukan. Dan bentur pemain-pemain yang depan dari Walid FC dari Hupa Malawi. Kali ini anak-anak dari Ambalawi mencoba panggung serang di sektor kanan. Sudah dilakukan di nomor 99 di sana. Masih kali ini 26 dari Wali FC dari Ambalawi lupa. Namun kecuali anak-anak dari Samina nomor 99 bahaya. Sayang berdua kali sayang. Terumah tadi di depan nomor 99. Bukan Raifan tadi, tidak bisa memanfaatkan peluang mas tadi. Ini, sekarang kembali lagi untuk anak-anak dari Semina, kembali langsung. Ya lalu terburu-buru mencoba. Anak mama dari Semina. Kali ini anak-anak dari Semina. Anak ibu, masih anak ibu 99 saya. Raifan tadi coba dikejar. Salah satu teman depan dari Semina 94. Beraskar. Lebar 82 dan 82. Apa dia bintang kalah? Bagaimana, Bu Olin? Bagaimana?
Betul, betul. Apa yang dikatakan Pun Bintan Arah, pengamat bola tidak pernah meleset. Betul, betul. Asli, asli. Ya, skor berubah menjadi kui Pun Bintan Arah gitu. Harus diakui, jempol. Walaupun wasit tuntut doa ke we. Lain kita kembali ke lapangan suara penonton. Tadi pemain Bangsa masuk tadi digantikan dengan kedua nanti. Mayu Samudra berhasil membalas dengan tendangan kerasnya tadi. Tidak bisa digendong oleh penjaga gawang dari anak ibu dari Brasil di Purnama. Sehingga skor 1-1 di partai pertama ini. Tapi ini bermain hati-hati. Cukup alat dengan diperagakan oleh kedua tim sore hari ini. Bahaya. Tadi pelukan penjaga gawang dari Walid FC. Sudah dilakukan. Bukan dokumen itu. Bukan gawang tadi. Namun ada teman-teman dari Walid FC tadi terjadi. Lempang ke dalam hal ini. Dua anak dari anak ibu Suminai. Kami lalu 66 tadi. Bapak dikejar kali ini 69. Ada berusaha di sana. Kali ini anak dari Rifa Malani. Walid FC. Lebar 87. Disapu di halu ada keluar. Nampaknya nanti ini yang menemui lain yang berjalan secara kunda gulungnya. Nampaknya itu apa di sana? Buat terlalu keluar tadi. Nampaknya Hesbal tadi nampaknya 12. Menghasilkan tendangan bebas saja. Kali ini tuan ibu seminai. Sudah dilakukan kata raja 7. Satu bus disangkat yang pemain cukup tinggi kekar ini. Dari Walid FC lupa melalui. Lihat juga pemain ini. Dari Walid FC lupa melalui. Dan ditujuh nonton siap lah. Nonton 10, pemain cukup bagus. Dan ini satu gol. Masa di ini. Halo oleh pemain-pemain. Lupa melalui. Masih jalan perempuan kali ini. Ditujuh tetangga saja dia. Berhalin ini nonton 10. Berhargan walau itu. Hasil dia menekan pun Alvian satu besi satu katung tadi secara turun antara turun pemain dari Ucadi Asen kali makin 25 baik kita kembali ke lapangan kali ini ada Walid FC di sana anak ibu coba bangsa yang bisa terkena namun lagi-lagi Berandre Pilo tadi mengatakan sangat suara bebas ini kita saksikan para penonton sekalian diambil alih maupun menang di sana ada Syari Bustana sudah dilakukan langsung ke gawang dari tadi perukam penjaga gawang secara set di perjana tadi dan penjaga gawang handal dari anak ibu seminai kali ini maupun 87 maupun 11 pemain membalas tadi dan baik termana tadi. Kemana satu dua dipegang oleh anak-anak Samina anak ibu. Maksud 68 kali ini. Ada. Masih 68. Pelanggaran tadi. Diambil alih Walid FC dari Rupa Melawi. Ya, sudah dilakukan. Ya, tajam tadi. Yang nice final. Nice, bro. Itu kan pas lebih itu ya. Tidak dulu. Dari kita kembali ke lapangan kali ini ada 66 lagi sana di heading. Mau teman-teman dari anak ibu semenai. Di heading oleh Walid FC. Lebar ada di tubuh ada 66. Terjadi perubutan gol di sana masih 60. Lu Azia lalu itu. Mau diambil oleh teman-teman dari semenai anak ibu. Masih anak ibu 97. Kali ini serangan balik para penonton sekalian mana bisa dipatahkan tadi ada 85 dari Walid FC masih 65 telah gundah langgaran tadi para penonton kembali tenang bebas kali ini tuan ibu seminai pada ini satu bahaya dan dengan cukup manis tadi namun masih menyamping arah kanan dari penjaga gawang gerak FB di sektor kanan ada 85 di sana ada gunda yang diambil oleh anak-anak dari Walid FC waktunya pun tujuh karena dari ibu kembali Walid FC coba lalu sana mengambil satu kanan masih ke arah sana namun itu ada salah satu pemain belakang dari
Ayah lu, kali ini lu kumus siapa? Lupa bagi tu jangan kumus gua pelayo di sana. Kalau tidak kembali ke apa nak? Menanggap aja di hati mumpung gua pelayo di sana. Main tenang bapa sekarang ini, kita perlu terus-terus segera artian oleh rungku. Walau dia yang coba, sudah dilakukan. Dan kontra apa bahaya? Kudusang Aras tidak pernah meleset. Baik sekali ini ada mempunyai ke sana. Di tengah ada kali mengalami ke mempunyai lima. Bukunda, lebar apa? Diambil itu mencari mempunyai ke sana. Jadi peributan bola di sana. Diambil itu mencari mempunyai ke mempunyai lima. Ada kunda di sana cuma mempunyai delapan lebar di tubuh. Mempunyai 12. Yang kembali kali ini utama itu. Kami naik. Itu ada Andre juga yang ganteng dari Wane DC. Lebar dia ditutup ada mempunyai 11. Butuh ada mempunyai 5 di sana. Ada Gunda. Siapa masih bahaya? Bahaya para penonton. Sudah dikomen. Dua masa di depan dari Wane DC. Gua tetap satu-satu. Kali ini dari perbukaan bola ada. Dan payuk permana di sana. Bantar jadu. Nama bebas langsung kalah kalah lebar lagi itu. Wah, nama datang kepada ketua RT 3 Geral. Baik kita kembali berapa kali ini? Ada 85. Iya, berapa kau? Wah, sampai jadi. Bahaya bang, tanah nari. Yang bagus. Lagi kepada kedua tim untuk bermain secara seperti. Main secara hati-hati. Jangan bermain menuju Manchester. Gimana? Dengan bola yang modern, yang bagus. Iya. Juara bukan yang utama. Juara bukan yang utama, tapi tentu adalah kita menjadi rasa silaturahmi. Menjadi rasa kebersamaan kita. Bersama warga kota maupun kabupaten Bima. Lebih-lebih kita sama-sama, lembunan sama-sama dan lembunan. Ayo kita kembali ke apa nih kali ini? Kita ditekan aku. Baik kali ini, kali ini. Yang bisa membalas, kita tinggal yang tadi. Baik, sehari yang kurang. Kita tinggal yang kurang tadi. Baik, mungkin berapa di sana? Anak ibu, sudah dilakukan. Menghasilkan tenang jalan, apa kamu? Kembali ke sini, lupa melalui. Jambi Ali, Andre Pinos. Yang handal dari Wale Jesu. Lalu jadi lalu anak ibu semuanya. Lalu pengajian tapi teman-teman jatuh dari Amira kali ini 60. Berarti yang muncul di sana. Kembali kali ini Bayu Samudra. Bagaimana yang menghasil kita akan keluar tadi balasan. Bayu 60 kali Bayu. Maka 6. Bukan dikit dan maka 6 akan terjadi. Kembali penangan penjuru. Kau tahu yang tadi kan? Baik kita kali ini yang ada dari sini yang coba lagi serangan dengan balik lagi lebih aku yang dari pulau ambil angin untuk 99 sana dari Raifan masih Raifan di sana Andre Pulo 76 lebar 82 dari 65 di sana ada Guna masih Guna mencari kawan ketengah aja dia ambil angin kali ini suara Bayu Samudra dan pencetnya gol balasan tadi di 20 coba mau serangan. Dalam penyucian tadi teman-teman Jepang dari Kuala DC. Ada Gunda di sana. Di sana. Kita diperlukan penjaga kalan dari Eji tadi. Tangan lari. Ada 89 di sana. Masuk ke kalan tadi. Ya, kalian cukup gesu tadi berhasil di permainan kali ini. Anak-anak dari Samina, anak ibu. Itu 97 di sana. Ada Marco. Lagi-lagi Andre Pino. Menyelamatkan daerah Zalang. Menyebut kami yang ada di tubuh ada 68. Ada Pino di sana. Main kami ini 66. Bola, 10 ribu. Ini kaki di atas udara. Sepuluh kaki. Boyong, sepuluh. Tak nampak selalu. Kacamatanya.
Baik kita kembali ke lapang. Mampu juga di sana ada Andre Piro, bahaya. Sepat tadi. Masih tenangan bebas, kali ini berlalu dia yang berlalu lupa. Andre Piro sudah berakuan, ketika ada Mampu Setia mengerusu. Hebu, jalan payung. Baru dua di sana, menampung delapan. Ada Suzerman ditubuh kembali. Nama dari Ayu, lupa berlalu. Masih lupa berlalu. Kembali pada Rahman. Tutup. Tengah ajang, gak ada teman-teman depan dari anak ibu Seminai, nombor tiga, Andre Purno. Langgaran tadi. Sosok capek ya, Jepe aja nih, mohon maaf kopi jatuh ini. Balik pedon. Woi, karena kopi jatuh tadi. Ini gara-gara pas. Saya kena ajam ya. Baik kita kembali ke lapangan di sana. Diambil Andre Pino. Bukanal dari Balai Deku. Kali ini ngapung gelap-gelap di sana. Ada Samar dari anak ibu. Masih anak ibu ngapung 87. Numpang terobosan. Lagi-lagi Andre Pino. Dengan kekar dari Balai Deku. Selam kali ini. Masih. Belum. Ya, harus diakui produksi Bintang Aras. Pergantian pemain yang dilakukan oleh manajer menarik keluar nomor punggung 2 dan memasukkan nomor punggung 11 tadi mampu membawa Walet menyamakan kedudukan. Sudah berhingga prahara agar ke panggung panitia. Panitia. Iya, kita tunggu di drama Walet Isu dari Ambalawi Kabupaten Bina yang akan melaju ke babak berikutnya atau tim anak ibu dari Kota Bina. Tendang duluan Sabina ya. Yang berhak masuk ke dalam lapangan hanya 8 orang pemain asing yang akan melakukan. Ya, mohon bantuan satu dua bola. Sama di drama dominasi. Kita tunggu apakah saudara Billy ini mampu menunaikan. Ataukah penjaga gawang dari tim Wale FC yang mampu menepis tendangan saudara Billy. Kita tunggu. Yeah.
penonton agar kiranya melebarkan ke dalam kolam yang keluar. Akhirnya di sore hari yang cerah ini
menandaskan lagu dari Walid memenangkan Esu. Pertandingan di rumah selamat untuk tim Anak Esu. Iya, kembali untuk tim Walid Esu yang telah gagal di drama adu penalti. Bukan lapangan sebenarnya, karena partai kedua akan segera dimulai.